Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir sambangi kantor pusat PT PLN Persero di Jakarta. Erick datang untuk memastikan para serikat pekerja hingga milenial PLN bersama menggenjot ekosistem kelistrikan nasional. Dalam kunjungan ke kantor pusat perusahaan listrik negara Persero untuk menemui serikat pekerja dan milenial PLN, Menteri BUMN Erick Thohir minta seluruh jajaran perusahaan listrik negara untuk menggenjot roadmap kelistrikan nasional. Kedepannya penggunaan kendaraan listrik di tanah air akan semakin masif, belum lagi pemanfaatan sumber daya alam seperti air, angin hingga panas matahari yang dapat digunakan untuk pengembangan energi baru terbarukan. Erick menargetkan kedepannya Indonesia harus mampu mengekspor listrik ke sejumlah negara lain. Kenapa holding ini terbentuk? Memperkuat bagaimana kita sekarang ikut dalam pembangunan yang namanya ekosistem EV battery, mobil listrik. Ini kita harus ikut karena ini perubahan yang terjadi dan jantungnya di PLN. Kalau namanya listrik, kalau di rumah mau di pinggir jalan, ya nanti mesti listriknya kayak